Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami Bobo Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara menyimpan desain Canva supaya tidak pecah atau dengan kualitas HD ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Canva versi terbaru yang mungkin buat teman-teman agak susah menggunakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan desain Canva supaya tidak pecah. Nah, sebelum ke tutorialnya, silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, teman-teman, langsung saja kalian pilih desainnya. Jika sudah punya desain, silahkan masuk ke desain. Kemudian pilih mana yang mau disimpan. Nah, di sini saya akan memilih random atau acak. Kita tunggu. Usahakan koneksi internet teman-teman stabil ya. Nah, kemudian teman-teman pencet tombol yang pojok kanan atas, tanda panah ke atas. Kemudian pilih save as. Nah, di sini biarkan PNG ya teman-teman, karena di sini PNG merupakan file yang menyimpan gambar secara HD. Nah, untuk size kalian bisa atur sesuai selera ya. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran 1, sudah cukup untuk saya. Jika pengen lebih bagus 3. Nah, tapi akan memakan waktu yang lama untuk menyimpan. Nah, 1 sudah cukup, kemudian klik download. Kita tunggu. Nah, di sini agak berat ya teman-teman, usahakan koneksi internet teman-teman stabil. Oke. Ditunggu. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, agak error ya. Nah. Desain sudah tersimpan. Oke, terima kasih, semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya channel ini untuk mendukung kami terus berkarya. Oke, selamat jumpa dan sampai kembali.